Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan tatap muka dengan para pengurus RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan lain di Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Senin 30 Oktober 2023. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Erik Valevi Zakaria Lumbun membahas terkait materi pemilu dari KPU Kepulauan Seribu, pengawasan atau pencegahan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Kepulauan Seribu, dan Badan Penyelenggara atau BP Jamsostek dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Utara. Menurut Erik, pertemuan ini juga untuk menyelesaikan berbagai isu strategis serta mitigasi permasalahan pada pemilu 2024. Sehingga diperlukan kajian-kajian berdasarkan pemilu sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan memperkuat penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Kepulauan Seribu, Purnomo, menambahkan kegiatan ini dalam satu tahun dilakukan 6 kali di setiap kelurahan. Tujuannya dalam rangka silaturahmi bersama warga guna menyerap aspirasi.